sampai 10-20 keturunan. Baru punya pulau satu, dia pengen punya pulau tiga. Itulah, cobalah kalau kita perhatikan. Ya, saya suka juga nonton TV, ini korupsi-korupsi, padahal dia punya puluhan miliar. Jadi keberkahan di alam dunia berangsur-angsur sudah mulai dikurangi. Ini tugas malaikat Jibril, meskipun beliau sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berkurangnya rasa kasih sayang di antara sesama manusia. Barangkali ini juga terasa oleh kita, ada orang yang salah dikit banget kok dibakar, ada orang yang kesalahannya tidak seberapa, tahu-tahu dia itu sampai mendapat hukuman yang terlalu berat. Karena itu tidak mustahil, jadi sesudah keberkahan diangkat, rasa kasih sayang almasyamuh bainan nas, rasa cinta kasih sayang kepada sesama orang sudah berangsur-angsur mulai hilang. Yang ketiga, arfa'ul adli anil umarok, terasa oleh kita keadilan. Ini ada istilah tumpul ke bawah, tajam ke atas, atau terbalik? Terbalik ya, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini sudah terasa oleh kita juga. Artinya memang kalau orang teriak sedemikian rupa minta keadilan-keadilan, tapi tidak pernah diperhatikan, tidak pernah ada kaca kepada keadilan-keadilan. Karena ini banyak, saya persingkat. Ada 10 yang barangkali nanti saya batasi. Yang berikutnya adalah arfa'ul haya minan nisa. Ini sekarang ini sudah keterlaluan lah. Kalau kita nonton di pentas-pentas artis-artis ini barangkali sudah kelewatan ya. Ya, rasa malu untuk wanita sudah mulai hilang. Bagaimanapun, dia seharusnya kehormatan yang harus dia jaga, tapi sekarang dipamerkan malah bangga dengan hal-hal yang seharusnya tabu dalam kesempatan ini. Dan yang berikutnya, orang itu bangga dengan berbuat salah. Sekarang ini banyak orang. Orang ini bangga, bukan hanya takut, malah dia girang, malah bangga. Saya ini mampu minum bir sampai satu petik. Satu petik kan berapa? 40 botol katanya ya. Coba, sesudah itu wah, dia ngomong kemana-mana. Wah hebat saya ini gak pernah mabuk. Jadi orang yang berbuat salah sekarang ini bangga dengan perbuatan salah. Ya ini terjemah sendiri lah. Dari kata-kata tersebut, banyak sekali orang yang berbuat kesalahan, tapi mereka itu sombong dan bangga dengan perbuatan kesalahannya. Orang yang kagak sembahyang, apa dia gak bangga? Ada yang bangga, barangkali kalau di sini gak ada, tapi kalau di tempat lain, gue sembahyang juga percuma, gue miskin-miskin juga. Ya gak ada ngomongnya lah, gue sembahyang juga percuma lah. Nauzubillah, untuk kita alhamdulillah tidak akan pernah terjadi. Masih ada orang yang ngaku kagak sembahyang, tapi dia sombong dengan kagak sembahyangnya. Kemudian arfa'u sobro anil fukara, orang-orang miskin juga gak sabar sekarang. Banyak orang-orang miskin sudah gak sabar, padahal sabar itu merupakan pegangan terakhir. Kita perhatikan, ada orang yang karena susah terjun dari lantai 7. Ini kenapa? Ada orang yang karena memang
dia terlilit pinjol, akhirnya dia menabrakkan diri ke kereta. Dia lunas lah sekaligus. Karena itu udah gak sabar lagi ya. Ini sudah banyak contoh-contoh. Dan barangkali ini juga merupakan tanda-tanda daripada akhir zaman barangkali ya. Sudah terlalu banyak kesulitan, sudah terlalu banyak kesusahan, namun orang tidak ridho dengan yang namanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian arfa'ul baro, arfa'ul zuhdi, mana umar zuhud sudah mulai tidak ada lagi. Tidak lagi ulama itu ada yang afik. Sampai kemarin saya katakan si anu hebat, si anu hebat. Tapi selama kiai itu tidak duduk di kepemerintahan, insya Allah umurnya masih tajam masih. Tapi kalau sudah dia aktif, duduk. Apalagi dia suka melindungi dengan hal-hal yang batil. Umur yang dulu terkenal dia adalah kiai mujarrabat, kiai terkenal. Tapi sejak dia mulai menduduki di pemerintahan, ini sudah mulai luntur kemanjurannya. Kemudian berikutnya, arfa'u sakha 'anil aghnia, diangkatnya berhan, diangkatnya sifat dermawan dari seseorang, dari orang-orang yang kaya. Orang kaya banyak yang pelit. Ya kalau di sini barangkali alhamdulillah. Tapi kalau kita lihat di lebih luas lagi di alam ini akan kita ketemukan banyak sekali orang yang duitnya itu sampai puluhan M, tapi nggak pernah kelihatan bahwa itu zakat, nggak pernah kelihatan dia tuh membantu masjid, nggak pernah kelihatan membantu orang miskin, dan jarang sekali kelihatannya dia malah pamer pergi untuk rekreasi aja. Ulang tahun anaknya keluar negeri. Di na'udzubillah seperti ini. Orang-orang yang kaya seperti ini, ya semoga mereka nanti disadarkan sehingga mereka bahwa bisa petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, masih ada banyak lagi ya. Arfa'ul Qur'an 'anil muslimin, Al-Qur'an sudah mulai hilang. Al-Quran berangsur-angsur sudah mulai menghilang dari orang-orang Islam itu sendiri. Kalau zaman saya kecil dulu tahun 70-an, kalau jalan beberapa rumah itu masih ada yang tadrus, masih ada yang ngaji. Sekarang langka orang-orang. Ini sudah berangsur-angsur. Kalau kita coba menghidupkan dengan cara kita dulu, kita dikatakan norak. Saya dengan cucu, saya bilang dari mulai maghrib sampai isya enggak boleh pegang HP. Dan ayo belajar ngaji sama kakek di sini. Iya, terus saya bimbing, capek ngajarnya. Saat kita ngajak, dia lagi megang HP, dia ngajak megang laptop, dia lagi kita ajak ngaji, astagfirullah. Jadi kayaknya sudah mulai berangsur-angsur. Untuk kita yang tua-tua nih, yang sama dengan saya sekitar 80 tahun umurnya, bagusnya ba'da maghrib itu kita sediakan sesuatu waktu yang tidak boleh diganggu. Khusus untuk kita membaca Al-Quran. Ini alhamdulillah, kalau saya sebutkan diri ya barangkali ya, tapi sedikit sajalah. Waktu paling gak banyak lah, kita gak usah pakai banyak-banyak membaca. 2 juz, 3 juz, barangkali kita gak mampu, matanya udah keluar air kalau lama-lama. Ya minimal 2 baris, 3 baris, atau 3 lembar lah minimal gitu. Kita baca Al-Quran, kita wirid, kemudian diikuti dengan tahlil 100 kali, kemudian kita, saya ikuti dengan salawat 100 kali, kemudian saya tadrus kira-kira 4-5 lembar, selesai, turun, baru ngajar cucu. Susah banget, banyakkan kesalnya kita senang. Karena itu
Sampai-sampai emaknya dan ibunya ikut saya minta bantuan, tetap saja bapaknya juga megang HP juga. Ya susah juga sekarang situasinya. Padahal sudah saya kasih upah, kalau dia hafal wal adiyat 50 ribu, kalau dia hafal surat pendek kira-kira 10 ayat, kira-kira 10 surah, itu sudah saya berikan hadiah. Tapi besok begitu lagi ya. Memang agak susah lah. Barangkali inilah yang dikatakan Aftal Quran Anil Muslimin, berangsur-angsur suara desisan Al-Quran berangsur-angsur menghilang. Dan mudah-mudahan kita ini yang ada, sponsorilah anak cucu kita. Kalau bapak lagi gak ngaji kesini, maghrib itu gak usah pegang HP, gak usah nonton TV. Wirid, saya katakan, sebagaimana biasa pada maghrib, teruskan dengan tahlil, bila perlu 200-300, selawat 100 kali jangan kurang. Sesudah itu baru kita ngajarin anak. Saya sampai berulang kali, Pak, sate dingin. Ya itu diperintahkan baru semalam sama saya.